Assalamualaikum, hai penonton setia Nona. Selamat berhujung minggu dan selamat beristirahat. Ceriakan hari anda dengan melakukan pelbagai aktiviti bersama keluarga tercinta. Selain terus bersama dengan Nona sehingga ke penghujung rancangan. Baiklah, seperti biasa, Nona sentiasa memberikan pengisian yang cukup menarik buat tontonan anda. Dan sebagai pembuka tirai, mari kita saksikan resepsi. Bagaikan dalam mimpi yang indah, tatkala kaki melangkah masuk ke ruang pernikahan pasangan selebriti popular, Shahizi Sam dan Siti Nur Shatila Amirul Melvin. Hari yang penuh bermakna bagi Shatila kerana tarikh 8 Februari adalah ulang tahun kelahirannya yang ke-25, sekaligus dia bergelar isteri kepada pelakon paling popular Shahizi Sam. Pada hari nikah, kita akan bermula pada malam juga. InsyaAllah pukul 8 malam kalau tak ada apa-apa. Di luar, so sekarang ni kalau nampak dekat luar ni ada berapa eh? Dalam rumah kita ada dekat 12 kemah kot dalam satu laman. Saat yang ditunggu-tunggu oleh pasangan selebriti ini akhirnya tiba jua. Detik ijab dan kabul dinanti penuh debaran. Selain sanak saudara, saat ini juga turut menjadi tumpuan media yang telah berkumpul sejak awal petang untuk merakamkan momen bersejarah kedua mempelai. Aku terima nikahnya Siti Nur Shatila binti Amirul Melvin dengan mas kahwin RM10,082 tunai. Lafaz akad nikah yang bersaksikan wali sah menjadi tanda bertautnya hubungan cinta nan suci. Pemberian mas kahwin yang bernilai RM10,082 dan sebentuk cincin bertatah belian tanda cinta Sam kepada Tila. Bila orang kata sebelum nikah tu orang tanya saya nervous ke tidak, saya cakap saya tak nervous. Pasal apa, saya rasa saya dah lama ready untuk nak pikul tanggungjawab ni. Saya dah biasa berhadapan dengan ramai orang, saya dah biasa berlakon akad nikah apa semua. Tetapi bila betul-betul kejadian yang sebetul-betulnya untuk diri Sam ni, dia jadi memang nervous, memang betul. Sampai dia jadi macam tak tahulah, gedap-gedap-gedap-gedap, tak boleh nak fikir semua bagai. So, tapi sekarang ni dah lepas semua gedap-gedap-gedap tu, rasa macam lega lah. Dah okey kan, dia dah macam tak ada beban dah. Macam jadi kita tak ambil benda ni eh. Dalam suasana gembira, tiba-tiba suasana bertukar menjadi kecoh seketika apabila Sam rebah dan jatuh pingsan. Habis sebab Tila tak pernah, dia ni jarang sakit tau. So dan daripada semalam lagi dia cakap dengan Tila dia tak sihat, dia pening-pening, dia sakit kepala, dia sakit badan, dia rasa nak demam. So bila dia pengsan tadi tu, Tila memang ingat benda betul sebab dia memang cakap dengan saya dia tak sihat. Jadi watak seorang yang sakit ni dah dibawa 2 hari lepas. So dia dah macam, saya rasa macam saya ni melayang kepala saya. Saya rasa macam seram sejuk lah. Rasa macam rasa lah ada. Tu yang macam, awak pergilah makan ubat. Awak ni lah itulah, inilah itulah kan. Saya keep calling dia cakap, awak okey ke? Awak okey ke? Tak, saya macam melayang. Kepala saya melayang. Tapi memang Tila percaya. Memang Tila percaya. Tila sebab. Sebab Tila tak pernah, Tila tak pernah expect benda ni akan jadi dalam hidup Tila. Ini adalah hadiah perkahwinan, hadiah birthday Tila yang paling besar sekali. Dengan surprise macam tu, dengan saya dapat suami saya yang handsome ni,
good boy ni. Saya happy lah, saya happy, alhamdulillah. Sebenarnya, Syahizi Sam berpakat dengan keluarganya dan juga keluarga Shatila untuk membuat kejutan pada isterinya sempena ulang tahun yang istimewa ini. Berkonsepkan modern contemporary, gabungan lama dan baru disatukan dalam majlis resepsi sebelah pihak perempuan yang diadakan di Dewan Bukit Jawi Golf Club Pulau Pinang. Unik dan teruja melihat lebih 100 buah motor berkuasa tinggi berarak mengiringi pengantin. Tanpamu aku tak bisa berjalan mencari cinta sejati. Paluan kompang dan bunga manggar turut sama mengiringi mempelai masuk ke dewan dan menuju ke singgasana. Berkongsi kisah di sebalik majlis perkahwinan, Shatila bersyukur kerana mempunyai keluarga dan saudara mara yang banyak membantu dalam menjayakan majlis ini. Ibu dan ayah doakan semoga cepat-cepat bagi kita cucu lagi, kita boleh ramai-ramai lagi dalam family dan semoga berbahagia sampai bila-bila. Kami sekeluarga nak ucapkan selamat pengantin baru kepada Tila dan Sam. Ucapan kami kepada Sam, semoga semoga dia dapat menjaga Tila dengan baik sebagaimana kami menyayangi dia satu keluarga, dan semoga keluarga kita akan lebih bahagia dengan kehadiran Sam dan anak korang pada masa akan datang, insyaAllah. Jaga tulus cintamu, ternyata kamu yang ku tunggu. Selang seminggu, majlis menyambut menantu pula diadakan di Hotel Mandarin Kuala Lumpur. Memilih konsep moden Inggeris menjadikan suasana resepsi ini tampak mewah dan eksklusif. Persandingan di Kuala Lumpur ni tema dia lebih kepada imajinasi yang pihak keluarga dan juga pihak isterinya inginkan, which dia adalah seperti Prince Charming dengan princessnya lah, which Cinderella ke apa, kita tak kisahlah apa je. Dia lebih kepada fantasy. Gabungan warna kelabu dan biru virus memperlihatkan suasana dalam dewan lebih segar dan tenang. Gimik dia, kita ada invite beberapa selebriti artis untuk bagi penghormatan untuk mereka menyanyikan sebuah dua lagu untuk wedding ni. And then wedding ni juga basically memang saya nak dedikatkan kepada Allahyarham Abdul Samad Cik Aman, which is my dad. Mungkin whole family member ada dekat sini, cuma Allahyarham dia tak ada kan. Jadi dedicate untuk Allahyarham. Majlis dimeriahkan dengan kehadiran ramai teman selebriti yang mendoakan kebahagiaan pasangan pengantin baru. Saya doakan Sam dengan Tila semoga mengata kekal hingga ke jannah. Klise kan? Whatever. Semoga pengantin berdua ni selalu merajuk dan pujuk-pujuk. Perkahwinan yang gilang gemilang, diharapkan Sam boleh menjaga Tila sebaik mungkin. Congratulations. Pastikan kenangan manis yang ada sekarang ni terus manis. Selamat pengantin baru adik Antila, semoga berbahagia selamanya, semoga cepat-cepat dapat baby. We love you. Jadi yang terbaik bagi. Menjadi seorang pelakon ni bukannya macam mudah, orang cakap macam senang jadi pelakon, tak. Sebenarnya dia punya banyak ilmu, kita kena banyak belajar. Tiada yang lebih bermakna bagi seorang datuk dan nenek apabila melihat cucu membesar di depan mata. Maka, dengan penuh kesyukuran, Pengerusi MARA Tan Sri Anwar Musa dan isteri Puan Sri Rosniah Abdul Rahman telah mengadakan majlis akikah bagi meraikan kehadiran cucu ketiga dan keempat daripada dua anak perempuan pasangan bahagia ini yang diadakan di kediaman mereka di Bukit Damansara, Kuala Lumpur. Pada majlis hari ini, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dilimpahkan rahmat yang tidak terhingga kepada semua anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu saya supaya mendapat keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Didoakan agar semuanya
orang kata apa, sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sihat wal afiat, dan dijauhi daripada sebarang perkara yang tidak baik. Dan mudah-mudahan dia juga menjadi kegembiraan dalam keluarga besar kita. Semoga kehadiran cucu perempuan Sharifah Ariana binti Said Nur Khairul Izwan dan cucu lelaki Musa bin Muhammad Irzul Shah menjadi penyeri dan membawa kegembiraan kepada mereka sekeluarga. Bermula dengan minat yang mendalam terhadap industri fashion jubah, pengasas kepada Dolores, Nur Yasarah Haji Muhammad Nur berkolaborasi bersama suaminya, Sohail, untuk menerokai pasaran di Malaysia dengan koleksi pakaian untuk lelaki serta wanita. Event untuk hari ini, untuk pertama kali, kita melancarkan grand opening butik Dolores eksklusif dan duta kita, Shahnaz Ahmad. Warna yang diberikan seperti pastel color dan juga color-color yang memberikan mood yang ceria. Di sini kita menekankan pakaian yang tidak sendat dan juga senang untuk mengambil air semayang dan sesuai untuk aktiviti dan majlis di luar. Saya berpuas hati sebab material dia, saya berpuas hati dengan jahitan dia, sangat halus. Jujur cakap tak sama macam ada di pasaran, tapi jubah ni more towards lelaki yang pakai. And then jubah ni orang kata tak adalah segan sangat kalau kita pakai pergi majlis ke apa, sebab dia tak adalah ketat sangat. Semoga jenama ini dapat melebarkan sayapnya dan menjadi pilihan pencinta fashion tanah air. Label Fizzy Woo kini boleh diletakkan sebaris dengan label tersohor tanah air. Menjadi pilihan ramai selebriti dan pencinta fashion tanah air, fashion minggu ini kita bersama dengan Fizzy Woo dan koleksinya. Penjenaman Fizzy Woo bermula pada tahun 2010. Iaitu di mana pada masa itu saya masih menuntutlah. Mula berjinak-jinak untuk menyertai pertandingan yang dianjurkan badan-badan yang tertentu di Kuala Lumpur, seperti Piala Seri Iman 2010, di mana saya antara peserta yang termuda. Dan alhamdulillah selepas itu saya memenangi tempat ketiga, dan seterusnya tahun berikutnya saya menyertai lagi pertandingan tersebut dan saya dapat johan. Dan kemudian daripada sejak itu saya pun mula berkenal dengan business partner ataupun lebih kenali sebagai Izrika, yang banyak membantu saya dalam penjenaman Fizzy Woo ini. Berkolaborasi pada tahun 2012. Sebagai seorang pereka, kalau anda boleh menghasilkan rekaan yang terbaik dan juga sebagainya, tapi anda memerlukan seorang yang business minded. Bagaimana nak untuk menjenamakan brand tersebut ataupun dari segi marketing dan juga sebagainya. Signature dan juga DNA untuk bagi brand Fizzy Woo itu sendiri adalah dari segi potongan itu sendiri. Kami di Fizzy Woo, kami cuba untuk memberi sesuatu kelainan, nafas yang baru kepada rekaan tersebut. Contohnya seperti rekaan yang kami yang amat popular, iaitu potongan peplum kami. Untuk koleksi ini kami cuba untuk memberi sesuatu yang lebih berbeza daripada Fizzy Woo yang sebelum ini, di mana kami lebih banyak memainkan warna-warna tone-warna yang amat terang dan juga vibrant untuk menonjolkan potongan dan juga siluet pakaian tersebut. Pewarnaan seperti neon, kuning neon, electric blue dan juga warna lime green. Koleksi ini menunjukkan sifat sebenar kami sebagai di belakang jenama Fizzy Woo. Bereksplorasi dari segi potongan, di mana potongan-potongan yang lebih unik kami cuba untuk perkenalkan, seperti bouffant, dan juga kami memberi nafas baru untuk potongan peplum, di mana kami cuba memberi bentuk yang berbeza menggunakan material neoprene. Inspirasi koleksi ini adalah alter ego ataupun personality yang berbeza Fizzy Woo. Jadi kami cuba menyelami, jika kami adalah seorang perempuan, apa yang akan kami pakai. Kami cuba untuk bermain dengan potongan yang lebih pelbagai dan juga ekstrim. Contohnya seperti gaun makan malam, gaun pendek dan juga jumpsuit yang kami cuba untuk kenalkan. Dan koleksi ini, bila kita dinamakan koleksi Cruise 2015, bermakna ini adalah holiday season punya collection. Kontroversi memang tak dapat dielakkan. Itu adalah lumrah
Saya kata untuk setiap jenama mempunyai persaingan. Persaingan ini boleh dikatakan persaingan yang sihat. Kalau kami cuba untuk menanganinya adalah kami perlu melihat situasi yang berlaku. Jika situasi itu kami rasa terlalu remeh, jadi kami akan senyap sajalah. Tapi kalau jika ia sampai to the point boleh mencemar atau merosakkan jenama kami, jadi kami akan mengeluarkan statement yang sebenarnya. Jadi kami sebagai pereka muda rasa tak perlu kot untuk bersaing dengan pereka-pereka lama lah. Jika mereka nampak kami sebagai persaingan, itu menunjukkan kami melakukan sesuatu yang betul. Kami di FIZIWU sentiasa mengeluarkan apa yang kami rasa terbaik untuk pasaran. Untuk tahun 2016, kami akan mengeluarkan koleksi bridal. Selama ini memang tak pernah mengeluarkan koleksi bridal. Jadi kami rasa 2016 merupakan masa yang sesuai. Kopi, segmen di mana saya bersama dengan selebriti tanah air, bersembang dan berkopi. Dan minggu ni saya bersama dengan seorang pelakon yang cukup cantik dan semakin menempa nama dalam industri tanah air. Dan pelakon yang saya maksudkan tu ialah Nadia Bryan. Okay, hai Nadia. Hai. Ah, cantik eh orangnya. Okay, Nadia, boleh ceritakan sikit tak latar belakang Nadia? Okay, nama saya Nadia Najwa binti Muhammad Rashidi. Macam mana datang Bryan tu? Okey, itu adalah merupakan nama datuk saya sebelah mak saya. Jadi saya menggunakan nama tu sebagai kata nama di stage name lah orang kata. Dari segi berlakon tu, okey. Nadia mula dikenali dan semakin diminati ramai daripada drama Akulah Balkis. Okey. Waktu ditawarkan sebagai salah seorang daripada watak utama dalam drama tu, perasaan Nadia waktu tu macam mana? Okey, perasaan sangat terkejut. Saya mula ni pun ingat hanya watak sampingan saja macam like, tapi alhamdulillah dalam cerita tu memang semua cast, kru production semua memainkan peranan yang sangat penting. Kami semua bekerjasama. Sebelum saya nak start dialog ke apa scene saya, kami akan rehearsal, akan jumpa pengarah. Setiap kru dalam production tu memainkan peranan. Mereka sendiri akan macam, Nadia kena buat macam ni sikit. Nadia kena ni sikit. Sebab itu adalah kali pertama saya. Sebab dulu saya background teater. Sebab teater nak ke drama, nak ke filem, it's totally benda yang berbeza. Jadi sebab bila kita dah selalu sangat macam main teater, kita akan main macam besar. So dalam skrin dia kena minimize sikit. So saya banyaklah macam belajar daripada director saya. Jadi mungkin Nadia boleh ceritakan sikit pengalaman bekerja dengan ramai artis-artis dan selebriti yang cukup diminati dan cukup berpengalaman seperti Nabila Huda, Nazim Osman dan Puteri ramai Balkis. Lagi. Betul. Puteri Balkis yang si kecil tu. Si kecil yang sangat kecil cili padi. Yes, betul. Pengalaman saya memang mengagumkan sebab mereka ni sangat berbakat dan sangat humble. Tak kedekut ilmu. Macam Puteri Balkis tu sendiri banyak memberi saya tips. Kakak kena ni kak. Aku dah bila saya macam agak rushing in dialog, dia macam okey kak. So kami berkongsi ilmu di set. Macam Nabila Huda banyak bagi tips jangan ni. Nazim Osman sendiri banyak lagi artis-artis dia, mereka sangat membantu. Jadi perkembangan terbaru Nadia macam mana? Perkembangan terbaru saya pun baru saja selesai untuk teater di Istana Budaya. Telemovie saya akan keluar di TV3 bersama Syukri Yahya. Wow, hero Malaya tu. Telemovie berjudul Lamar yang akan ditontonkan di TV3 nanti. Okey Nadia, boleh Nadia kongsikan tak siapakah idola dalam dunia lakonan buat Nadia? Okey, yang lelaki saya amat minati cara lakonan Iman Manan. Sebab dia mempunyai warna dalam lakonan beliau. Untuk wanita saya minati Umi Aidah. Sebab dia seorang yang pelbagai variety. Kita boleh tengok dia jadi
dia paling jahat, dia boleh jadi paling jahat. Yang paling cantik, dia paling cantik. Jadi dia tak takut untuk menerima apa-apa cabaran, apa cabaran lakonan. Dia akan buat dengan sehabis baik. Dia tak kisah pasal rupa ke apa. Jadi yang penting penyampaian tu sampai ke penonton. Menjadi seorang pelakon ni bukannya macam mudah. Orang cakap macam senang je jadi pelakon. Tak. Sebenarnya dia mempunyai banyak ilmu. Kita kena banyak belajar. Okey Nadia. Boleh tak Nadia kongsikan dengan penonton dan terutamanya peminat Nadia lima perkara yang mereka semua tak tahu tentang Nadia Bryan? Okey, lima perkara. Saya ni seorang yang sangat sempoi. Saya tak kisah makan apa je. Lepas tu saya suka bersenam. And then saya agak cerewet juga, macam mengemas, suka kemas-kemas ni. And then saya tak suka kuku panjang. Itulah dia si cantik manis Nadia Bryan. Saya doakan agar Nadia terus berjaya dalam apa jua bidang yang Nadia ceburi. Baiklah kepada anda semua, kalau nak tahu saya jom kopi dengan siapa minggu depan, kenalah tunggu. Tujuan utama kita buat reunion sebenarnya adalah untuk merapatkan lagi hubungan antara kita dan rakan-rakan. Generasi kedua, anak-anak kita pun boleh menambahkan rakan-rakan diorang. Majlis pertemuan semula atau reunion cukup popular di kalangan kita. Baik pertemuan semula antara rakan sekolah rendah, rakan sekolah menengah, college, universiti dan sebagainya. Dan sememangnya majlis ini adalah sebuah majlis yang ditunggu-tunggu untuk mengetahui perkembangan rakan-rakan lama. Lebih menarik kalau ada yang bertemu jodoh semasa pertemuan semula ini. Reunion sering diertikan sebagai pertemuan semula antara rakan sekolah rendah, sekolah menengah, college, universiti dan sebagainya. Sememangnya, reunion adalah antara yang ditunggu-tunggu untuk berjumpa dan mengetahui perkembangan terkini rakan-rakan lama. Bagi sebahagian bekas pelajar Tungku Kursiah College atau TKC, mereka memilih untuk menyambut ulang tahun kelahiran yang ke-50 tahun serta makan malam bertemakan Arabian Night yang diadakan di Royal Bintang Damansara baru-baru ini. Saya berada di Kolej Tungku Kursiah daripada tahun 1979 sehingga tahun 1983, selama 5 tahun. Kami mengadakan majlis reunion ini untuk meraihkan ulang tahun hari lahir kami semua yang ke-50. Oleh itu kami mengambil masa untuk bersama-sama mengeratkan lagi silaturahim dan juga yang paling penting sekali melahirkan rasa kesyukuran yang perhubungan dan persahabatan kami ini memang mesra dan rapat masih lagi sama seperti sekolah menengah dulu. Saya Halinah Mohd Ali. Saya adalah seorang pensyara seni bina daripada Fakulti Seni Bina Perancangan Nur Ukur. Saya adalah pelajar bekas pelajar Kolej Tungku Kursiah Seremban. Sebenarnya ramai yang terlibat dalam majlis makan malam ni. Kami telah menubuhkan satu jawatan kuasa makan malam terdiri pada bekas pelajar Kolej Tungku Kursiah sendiri, sesama kami sendiri untuk membuat persiapan dan kami telah bertungkus lumus selama 2 bulan untuk menyiapkan segala perkara dan yang berkaitan dengan majlis makan malam ini. Bekas pelajar perempuan TKC ini tidak melepaskan peluang untuk menggunakan masa dengan sebaik-baiknya menjalani latihan dan membuat persiapan terakhir menjelang persembahan. Nama saya Rosita binti Abdul Rahman. Saya sebenarnya berasal daripada Kedah. Saya ke TKC pada tahun 1979. Pada tahun 1985 saya ke Auckland University untuk membuat Bachelor of Arts in Economics. Selepas saya habis belajar, saya berkahwin dengan seorang doktor. Selepas itu kita pergi bekerja di Australia. Sekarang saya sebenarnya menetap di Canberra, Australia. Jadi saya kembali ke Malaysia minggu lepas untuk majlis reunion pelajar-pelajar TKC 1983.
Laman media sosial menjadi penghubung antara mereka untuk berkongsi dan bertukar pandangan. Kami mula berhubungan melalui email. Kami ada grup email. Lepas tu grup email tak sangat efektif. Jadi kami mula menubuhkan grup WhatsApp ni dan juga Telegram supaya kami dapat berhubungan secara lagi dekat. Setiap hari ada saja berita baru. Jadi kawan-kawan daripada luar negara pun akan dapat hubungi kami dalam time zone masing-masing kan. Jadi seorang berada di luar United Kingdom, seorang berada di Canada, seorang di Australia, ada yang berada di Korea. Jadi kami dapat berhubungan dengan mereka, tahu latar kehidupan harian mereka lah, berhubungan, sharing gambar sebagainya lah. Walaupun telah lama meninggalkan alam persekolahan, imbauan kenangan ketika bersama menyanyikan lagu sekolah turut diselitkan dalam perjumpaan nostalgia ini. Temanya lah Arabian Night, dan juga kami ada persembahan daripada setiap rumah semasa kami di Kolej Negeri Malaysia dulu. Jadi ada 4 persembahan, ada award-award untuk kategori yang tertentu, contohnya seperti yang paling lama berkahwin. Sebelum ni kami reunion kami buat 2 tahun lepas, agak berjaya kerana ramai kami dapat kumpulkan dalam 90 orang. Semua sekali kami ada 120 orang dalam satu tingkatan lah. Jadi kami dapat kumpulkan 90 orang. Jadi kami seronok dapat jumpa, dapat gambar kan, kumpul dan bertukar-tukar berita kan. Tahun ni excited, seronok lah. Kita buat lagi sekali. Jawatan kuasa ni jawatan yang sama. Kami 11 orang macam itulah. Masa yang terluang, yang free macam weekend ke Sabtu Ahad, masa tu kami cuba buat persiapan, buat door gifts kan. Cari baju, cari itu, cari ini. Tapi memang busy lah. Memang sangat banyak masa lah. Tapi seronok. Dapat kumpul tu yang penting. Gembira, teruja dan gementar. Itulah perasaan yang dapat digambarkan apabila dapat bertemu sahabat, rakan taulan yang sekian lama terpisah. Bagi Rosita, yang telah lama menetap di Australia, reunion ini adalah saat yang ditunggu-tunggu untuk mengeratkan lagi silaturahim. Saya sebenarnya rasa agak gementar juga ya, kerana sudah lama tidak bertemu dengan kawan-kawan. Jadi saya tidak tahu bagaimana reaksi setelah lama tidak bertemu dengan mereka. Tapi sepanjang 37 tahun yang lalu, saya ada ketemu teman-teman setiap beberapa tahun, tapi hanya beberapa orang sahaja yang dekat dengan saya. Tetapi banyak lagi yang saya belum bertemu. Jadi malam ini saya agak rasa seperti gementar jugalah ya. Semoga dengan ikatan persahabatan ini dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama mereka. Happy birthday to you. Berlainan pula dengan pasangan suami isteri ini yang bertemu jodoh ketika menghadiri reunion. Hasrul Nizam Hassan, 40 tahun, suami kepada Haslinda Zainal Arifin, bercinta ketika menghadiri majlis reunion yang pertama. Saya kenal isteri saya kalau ikutkan daripada tingkat 4. Tingkat 4 tu sebab masa tu kira macam kami dah lama kenal daripada form 1 sampai form 3. Form 4 saya tahu dia seorang pengawal sekolah. Kami bukan sekelas tapi saya tahu dia kelas mana. Masa tu saya kenal begitu sajalah. Kemudian saya mula rasa terpikat tu semasa merentas desa. Sekolah ada anjurkan sukan. Saya nampak isteri saya ni tengah berhenti, tengah ikat tali kasut. So saya pun berhenti sekali lah. Saya tanya kenapa berhenti tengah ikat kasut. Saya tunggulah. Tapi masa tu nak kata saya dah mula ada rasa suka kat dia tu, suka sebagai kawan lah. Belum ada advance apa-apa.
Tapi waktu zaman sekolah memang saya tak pernah bercakap lah. Kita tak pernah bercakap lah waktu sekolah. Sehingga kan dia pernah cakap kat saya, dia pernah tegur saya waktu merentas desa. Tapi sampai sekarang saya tak boleh recall kejadian tu lah. Kita orang start jumpa balik lepas daripada first reunion. Waktu tu sebab bila lepas habis sekolah, masing-masing sambung pelajaran. So saya melanjutkan pelajaran ke UM dan dia USM. So waktu tu kita buat reunion yang first dekat Taman Tasik tu orang setelah. Demi mengembalikan silaturahim, Hasrul mengambil inisiatif mengumpul data sahabat yang lama terpisah di dalam negeri atau di luar negara. Lepas bertahun, lepas saya belajar di USM, kemudian saya praktikal, kami ada buat satu reunion. Reunion untuk jumpa bekas-bekas pelajar lama lah, yang satu batch, Taman Tasik Juansa. Si saya ada sekali masa tu. Jumpa masa tu, barulah saya tahu yang dia duduk di Paris. Masa tu, saya ambil inisiatif untuk kumpul balik alamat, kumpul nombor telefon, nombor kontak untuk buat satu grup. Masa tu popular dengan Yahoo Group, Yahoo Messenger, Yahoo Group. Masa tu popular lah. Saya ambil dan saya buat satu grup. Dalam grup tu saya buat satu database, kumpulkan semua balik batch kami dalam tu. Masa tu saya dapat nombor telefon dan nombor rumah. Masa tu dah diwujudkan grup untuk sekolah. Waktu tu kita tak ada WhatsApp lagi kan. Yang ada hanyalah Yahoo Group. Tak silap saya waktu tu Yahoo Group inform kat dalam tu, kata saya dah kerja dekat Hospital Ipoh. Saya minta kawan saya yang ada dekat satu kampung dengan saya tu kontak saya kalau balik ke kampung lah. Tiba esok tu macam saya dapat call daripada suami. Masa saya tanya siapa ni, dia cakap Acoy. Saya ada seorang lagi kawan lain yang nama Acoy. So saya ingat yang tu Acoy. Saya tanyalah, ha, lama tak call, kerja lagi tak dekat Citibank? Itu dia cakap, oh, Citibank tak dah berhenti. Tanya kenapa, dia tanya. Saya cakap lah, tak, sebab ada kawan nak apply credit card. Lepas tu tiba dia cakap, ah, tak apalah, tak dulu, dia cakap. Selang 5 minit macam tu, call semula. Dia call, dia cakap, aku Hasrul Nazim bin Hassan. Oh, dia beritahu nama penuh. Maknanya saya salah orang lah, bukanlah saya expect kawan saya yang Acoy tu. Start daripada situ, kita orang pun jumpa balik lah. Jumpa dan keluar dengan kawan-kawan semua. Sebenarnya dalam masa tahun lebih juga lah untuk kita orang. Sebab pada saya, bila kita dah satu sekolah, untuk mengenali hati budi tu tak ambil masa yang panjang lah. Sebab bila kita dekat sekolah, kita dah tahu, at least kita tak pernah dengar cerita yang buruk pasal dia kan. Dalam masa setahun, kita ambil keputusan untuk bertunang dan berkahwin. Dia lebih kurang pada jodoh. Kadang-kadang kita jumpa, walaupun orang tu cantik mana pun, kita pernah ada crush dengan dia masa sekolah. Tapi walaupun jumpa balik masa ini, tak semestinya dia akan terus berhubungan macam tu. Sebab kehidupan kita dah lain. Kita dah masuk alam pekerjaan, dah jumpa orang lain, dah jumpa dengan masyarakat. Kita ada input ini. So kita ada pilihan untuk pilihan dan ada kriteria yang kita nak. Walaupun jumpa masa reunion, tak semestinya akan berkahwin lah. Tapi yang mana berkahwin bila berjumpa masa reunion tu, itu saya kira anggap macam jodoh lah. Perkenalan jodoh ketika majlis reunion, pada saya mungkin itu adalah salah satu medium yang boleh kalau seorang yang memang tak ada pasangan dan kebetulan berjumpa waktu tu, dan mungkin diorang ada keserasian. Dan waktu tu mungkin bila dah hubungan tu dipanjangkan dan membawa kepada perkahwinan lah. Pada saya itu suatu yang baik lah kalau masing-masing tak mempunyai pasangan lah waktu tu. Sebenarnya dalam setiap perhubungan mesti berlandaskan kepercayaan dan kesetiaan lah. So bila saya tak rasa reunion akan menjejaskan sesebuah perhubungan, sebab tujuan utama kita buat reunion sebenarnya adalah untuk merapatkan lagi hubungan antara kita dan rakan-rakan, bukan setakat kita dan sahabat, malah generasi kedua, anak-anak kita pun boleh menambahkan rakan-rakan diorang. In terms untuk meruntuhkan sesebuah perhubungan, pada saya tak sepatutnya terjadilah. Semua orang ada stem cell dalam tubuh badan kita. Sama ada boleh jadi sel untuk urat saraf, sel kulit. Ini adalah yang dinamakan stem cells. Kebanyakan pengeluar produk kecantikan mendakwa menggunakan kandungan stem cell dalam produk yang dihasilkan.
sel induk atau stem cell dikatakan penting dalam memastikan kesihatan diri yang optimum. Semua orang ada stem cell dalam tubuh badan kita. Dan stem cell tu kita boleh ibaratkan seperti master copy cell. Sebab stem cell ni dia yang sebenarnya dia boleh jadi apa-apa sel dalam tubuh badan kita, sama ada boleh jadi sel untuk urat saraf, sel kulit. Ini adalah yang dinamakan stem cells. Stem cells ni dia ada kebolehan untuk membiaklah atau membentuk sel-sel yang baru, dan sel-sel yang baru tu mungkin boleh jadi sel-sel yang perlu mengganti di kawasan tubuh badan kita yang rosak. Memastikan diri sentiasa sihat, ramai yang mengambil pelbagai produk yang mengandungi stem cell. Sejauh manakah keberkesanannya? Disebabkan kebolehan stem cell untuk regenerate ataupun menumbuhkan sel-sel yang baru, okay, so mungkin dari konsep ini digunakan untuk produk-produk skincare. Tetapi kalau kita lihat, produk-produk skincare mengandungi stem cell daripada tumbuh-tumbuhan. Yang sebenarnya, stem cell daripada tumbuhan dia tidak sama dengan stem cell daripada manusia. Dan dia tidak stem cell tumbuhan dia tidak boleh orang kata memberi manfaat, okay, kepada manusia sebab yang sebenarnya dia tidak mempunyai efek ke atas manusia. Kalau kita betul-betul nak gunakan stem cells untuk kegunaan badan kita, ada caranya. Caranya ialah actually berjumpa dengan doktor atau dengan pakar yang boleh mengambil tisu-tisu dari tubuh badan anda untuk membuat stem cell. Ini kita boleh memperolehi kalau di Malaysia, sama ada pada lemak kita pun, lemak kita ataupun kulit kita, dari mana dia akan hantar ke makmal tertentu untuk klonkan stem cell. Tetapi rawatan ini adalah satu rawatan yang walaupun benar jarang berlaku sebab kos yang tinggi dan mahal. Mungkin kos ini daripada 40 hingga 120 ribu sekali rawatan, ya. Dan dari aspek ini terpulang kepada individu. Okay, tapi ini adalah cara yang benar di mana memang you akan dapat stem cell yang tulen. Walaupun kos rawatan ini mencecah hingga ribuan ringgit, tetapi bagi memastikan ia selamat dan berkesan, seseorang itu perlu mendapatkan nasihat pakar sebelum mendapatkan rawatan. Ahmad Chicken Burger, Ahmad Chicken and Pancake, Ahmad Churros. Pertama kali ni saya makan makanan yang ada nama orang. Ahmad pula tu, comel kan? Baiklah, bercakap mengenai makanan, saya ni jenis orang yang tak boleh kalau tak ada sambal. Tak ada selera, kata orang. Tapi kalau anda pandai ubah suai resepi, sebenarnya sambal tu boleh diletakkan dalam pelbagai makanan. Tapi kalau makan western ni, tak payah sambal pun tak apa. Untuk segmen dapur kali ini, saya Alia akan menunjukkan cara-cara untuk memasak sambal udang berlado petai. Dan bahan-bahannya ialah ni Alia dah siap blend bawang merah, bawang putih, belacan dan cili padi. Sikit je. Ini ialah cili kering sebab kita akan buat sambal udang berlado. Dan bahan lagi satu, petai, udang dan santan. Sekarang minyak dah panas. Kita akan masukkan bawang merah, bawang putih, cili padi yang dah di-blend tadi bersama dengan belacan. Sampai dia naik bau. Bawang ni kita tak perlu goreng dia sampai dia jadi kuning-kuning. Sebab kalau dia dah jadi kuning-kuning, dia dah jadi brownish, dia akan jadi keras. Dan bila kita campurkan dengan sambal lain, dia jadi keras, dia tak sedap. So biar dia naik bau saja, baru kita tambahkan yang lain supaya dia sebati dengan cili-cili kering tu semua. Sekarang kita masukkan cili kering yang dah di-blend. Okay, kita kacau sampai cili ni garing. Kalau dia tak garing, kita masukkan bahan-bahan lain. Rasa dia tu akan lain juga. Rasa dia akan sedap bila cili tu garing. Baru betul-betul masak, tak sakit perut lepas tu makan. Macam mana kita nak tahu cili paste ni dah masak? Ialah bila dia dah naik minyak. Minyak dia dah naik, dah sebati. Lepas tu kita boleh masukkan paste cili belada ni. Kali ni Alia campurkan je dalam sambal udang ni. Bahan-bahan dalam ni ialah bawang merah, bawang putih, halia, cili padi, cili merah, asam. So kita campurkan dia.
paste cili ni selalu memang kita orang dah siapkan garam. Tapi kalau orang yang kuat garam tu, bolehlah tambah garam lagi. Cili kita pun dah masak. Now nak masukkan udang. Bila masak udang ni dia tak perlu lama. Nanti udang tu jadi keras, jadi tak sedap. Bila dia dah separuh masak tu, kita masukkan petai supaya rasa petai tu masuk dengan udang tu. So, udang ni dia dah merah-merah dan nak start masak. Sekarang kita masukkan chicken stock, masukkan garam dan last sekali kita masukkan santan. Dia ada rasa lemak-lemak. Kacau kan dia. Jangan terlebih santan pula. Okey, dah siap masak. Sambal udang berlado petai kita. Sekian sahaja Nona minggu ini. Jangan lupa temu janji kita minggu depan, istimewa Nona di negeri Sarawak, Bumi Kenyalang. Saya Uyaina Arshad. Bye. Yeah.